Dia kecik gila. Kok so... Okay, aku tak terang buka tapi... Hi guys, welcome back to my channel. So, hari ni hari yang ditunggu-tunggu. Setelah beberapa lama aku pakai phone, so hari ni aku akan unboxing aku punya new camera yang baru je sampai semalam. Semalam lah kiranya. So aku ada jumpa macam best camera for vlog. So dia ada banyak lah kriteria camera. Sebab bila nak beli kan jangka lama. So macam tak nak lah beli mubazir. So aku decide untuk beli Osmo Pocket Combo Kit. Kalau korang beli Osmo Pocket je sahaja, ni harga dia kalau beli ni saja RM1,300 aku rasa. Tapi kalau satu ini combo kit ni RM1,500. Lagi jimat lah kalau korang beli combo kit. Aku rasa RM1,500, aku tak tahu. So jom unboxing dia. Dia kecil gila. So untuk korang yang tak tahu, sebab aku tak pernah tahu benda ni wujud, tapi bila aku google, aku cakap macam best camera untuk vlog, dia bagi, dia banyak lah. Dia ada GX70, lepas tu bla bla bla, Canon lah, apa-apa semua kan. Tapi aku nampak benda ni macam comfortable. Sebab aku tak suka benda yang besar. Aku tak suka benda yang macam melecehkan. So benda ni Osmo Pocket senang je. So first kita akan buka Osmo Pocket. Aku akan kamera belakang. Kamera belakang. Okay guys, tak jadi buat kamera belakang, susah. So aku akan buka ni Osmo Pocket eh. Ke nak buka? Okay, dia punya, aku buka dia punya kit dulu lah, macam bagi surprising. So dalam Osmo Combo Kit ni, korang akan dapat dia punya bag. Bag macam ni. Macam tu. Okay. So dalam ni, aku rasa macam tak puas lah tunjuk. Korang boleh tengok. Aku turunkan kamera je. Nampak tak? Okay, macam ni. So first item, dia ada, aku tengok ni, dia cakap ni phone holder. Tapi kita tengok je nanti. Okay, ni first. So dia ada bagi filter, dua filter. Macam filter untuk kamera tu lah. So nanti jadi cantik lah. So filter ni free lah filter, tak payahlah korang beli. So ada dua free filter. Lepas tu korang ada dia punya tripod. Osmo Pocket ni korang boleh pakai dengan phone sekali. So oops. Macam nak buka? Okay, aku tak terang buka tapi nanti aku figure out macam nak buka. Lepas tu ada dia punya silicone case. Kau bayangkan, case dia pun kecil. So, macam mana kamera tu? Are you guys wondering? So, dia ada kabel. Aku rasa charger kot. Dengan ni, kabel ni. Type-C. Apa yang ni? Aku tak tahu. So next tempat sini, dia ada bagi engkau macam stand. Benda tu kalau macam korang nak bagi dia cari kod depan-depan, dia ada stand. So letak je dalam ni. Nampak tak? Tak je. So dia akan jadi macam ni. And then dia bagi charger. So dia ini wireless. Wireless. Aku rasa wireless. Yelah wireless. Korang kena charge ni. So korang boleh bawa pergi mana. Korang masukkan je Osmo Pocket tu kat sini. So nanti dia charge. And then dia bagi ni. Begini. Ni phone holder tau. Kalau korang nak letak dekat sini kan,
kat monopod ni. Monopod ni jap, macam mana nak buka eh? Tarik, tolak, tarik. Oh, tekan, tekan. Aku rasa lah. Aku tak tahu. Tapi ini untuk phone, phone punya. So tu je ada. Yang ni semua kosong. Ini macam kalau korang nak beli item dia, korang letak sini lah. Yang dia bagi cuma, cuma ni je. So, so tu je untuk dia punya box yang satu lagi. So kita buka kamera dia. Kita, kita tengok kamera dia macam mana eh. Guys, wait me. Ni kamera dia. Aku tak sabar nak tengok. So dalam kotak dia korang akan juga. Tada! Ni lah kamera dia. Korang pelik tak? Cantik kan dia punya casing. So korang buka je. Buka macam ni. Korang tarik. Perfect doh. Tengok ni. Blue. Sekejap. So this is the camera. Macam korang nampak. So nak kena remove dia. Tarik. So nak hidupkan dia. First camera dia aku tunjuk. Nanti aku tunjuk korang detail lagi. Satu, dalam kotak ni ada ni, which is grip punya. Macam tu. So korang ni just ikat dekat situ. Lepas tu dalam ni kabel lagi. Tapi ni kabel type C. Aku rasa charger dia, sebab charger dia type C. Lepas tu, oh ada iPhone punya lightning. iPhone punya. Dengan ni aku rasa USB. Oh type C juga. So untuk phone yang, phone type C ataupun iPhone boleh lah guna. Faham tak? Sekejap. Aduh. Macam ni. Kejap. Fokus. Fokus. Whatever. So, tu je. Okay. Aku kena download apps untuk tunjuk kat korang macam mana dia berfungsi, macam mana dia hidup. Sekejap eh. Guys, inilah kamera dia. Sekejap eh. Ni kamera dia. Tik. Tu kalau korang pusing macam mana, sebab dia ada stabilizer. So, kalau korang lari pun dia akan fokus kat korang lah. Aku tak boleh tunjuk sangat macam mana. Just ada foto, video, slow-mo. So ni video aku rasa. Kejap. Ini aku nak pergi. Ini setting dia. Ini kena screen dia besar ke. Tu je. Aku tak tahu lagi benda ni. Tapi aku akan tunjuk orang kurang apa function dia nanti. Bila dah pakai sekali dua tu kan. Okay guys, thank you. Boy. So okay ni okay. Yes. Okay ni aku record pakai aku punya kamera. So apa perbezaan dia aku tak tahu, korang akan describe.
Tapi nampak sangat cute bila aku pegang kamera ni. Dan muka aku sangat kecil. Sangat-sangat kecil. So dia ikut muka aku. Aku atas bawah pun dia akan ikut muka aku. Aku tak tahu mikrofon dia berhasil ataupun tak. Tapi nanti korang tengok sendiri. Bye. Thank you for watching my video. Don't forget to like, subscribe and comment guys. Kalau korang nak tengok macam mana. Weh, apa jadi ni? Aku baru pindah rumah. Okay. Atas sikit. Alhamdulillah. Aku baru pindah rumah, So, apa ni? So, rumah aku cuba sepas sikit. Tengok tu. Korang tengok ke? Sekejap aku tunjuk. Tengok. So, almari. Semua tak habis kemas lagi. Gitu. Apa-apa aku update. Okay, gempak ziut. Bye, love you. Okay guys, aku nak tunjuk korang dia punya, aku dapat filter tau. Aku nak tengok filter ni cantik tak. Sekejap. So, filter number one. Ni. Aku tak situ ke? Okay, aku pasang eh. Wih, apa jadi ni? Apa jadi ni? Hitam je. Lah muka aku mana? Fokus lah, fokus. Asal macam hitam je? Satu lagi guys. Hai. Apa benda ni? Gelap je guys. Itu je aku nak tunjuk. Okay, bye. Aku boleh letak efek mood kau tahu sekejap eh. Macam mood-mood cantik. Mood-mood apa tu namanya? Tak boleh.